Tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita dalam rancangan Misteri Jam 12, di mana rancangan ini semakin hari semakin ramai pengikut dan peminat rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar semua? Saya harapkan anda dalam keadaan yang baik, yang sihat, dan terima kasih kerana telah pun berkongsi kisah-kisah anda melalui kiriman email ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun ke alamat ria@misterijam12@gmail.com. Saudara, kalau sudah bersedia, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kepada anda yang takut, boleh perlahankan suara radio anda. Sebabnya, saya ada terima kiriman-kiriman maklum balas. Ada yang kata suka sangat dengar. Ada yang kata pula rancangan ini terlampau seram. Dan anak-anak mereka, khususnya pada hari Jumaat lah, yang mana hari Sabtu tidak bersekolah, takut untuk mendengarnya. Jadi ia memang tidak sesuai kalau nak dengar sekeluarga rancangan MJ12. Sekali lagi, rancangan MJ12 ini pastinya hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh membuktikan kebenaran apa jua yang kita dengar, melainkan empunya badan. Jadi saudara, kalau sudah bersedia, kita teruskan rancangan nombor 1 waktu malam di Ria 897 FM, Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama yang ingin saya kongsi dengan anda ini adalah satu kejadian pengalaman yang dikongsi oleh Wandi. Wandi katanya di sini, saya dahulu pernah terlibat dalam satu kesenian yang dipanggil kesenian kuda kepang. Setiap kali berlatih, ya akan ada iringan muzik yang dipanggil sebagai muzik gamelan. Pendengar Misteri Jam 12, Wandi menceritakan penglibatan beliau dalam seni kuda kipang ni pada waktu itu. Sekarang tidak lagi bergiat, ya, sebagai seorang penggiat seni ini. Tapi sebelum ini saya dah terlibat sama dalam seni kuda kipang masuk 6 tahun KC. 6 tahun, macam-macam benda saya dah buat. Makan kaca, pijak atas kaca, disebat dengan cabuk ataupun whip, jalan atas api, lompat, terajang, tendang, makan rumput, dipukul dengan kayu, semua hanya dengan nama kesenian kuda kipang untuk tontonan umum. Pendengar Ria, beliau nak berkongsi selain dari itu, selain daripada apa yang kita nampak persembahan-persembahan ini, kita juga ada upacara-upacara tertentu. Yang mana dalam upacara-upacara tertentu, upacara yang dilakukan oleh kumpulan saya. Kumpulan lain saya tak pasti dan saya tak nak mengiyakan, ya, bahawasanya perkara ini berlaku. Jadi, katanya Wandi, antaranya kalau kita dah sampai satu tahap, mula-mula tahap sekadar mungkin pemerhati, ya, kita juga akan dapat naikkan pangkat, sampaikan tahap yang mana kita dibenarkan untuk menunggang kuda. KC, bukan calang-calang orang, dibenarkan untuk menunggang kuda kipang ini. Mereka yang sudah bersedia, mereka yang dah cukup kenal dengan cara-cara kuda kipang ini. Bukan setakat joget atas kuda kayu, tetapi joget atas kuda kayu dengan satu tarikan yang amat luar biasa.
Jadi sebelum kita dibenarkan naik kuda kipang ni, kita harus menghadiri beberapa sesi. Yang mana dalam sesi-sesi ini, kata beliau, ya anda bayangkan, dalam sesi-sesi kuda kipang ini, ada petapaan. Beliau kena bertapa, ada pemujaan, harus memuja, harus dimandikan dengan asap. Asap tu dah jadi salah satu sebahagian daripada makanan saya, Kesi. Pengalaman saya ini setelah saya dinaikkan pangkat akhirnya menjadi penari kuda kipang tu sendiri. Saya menjadi penunggang, ya, kuda kipang. Bukan tarian main-main. Ini adalah tarian benar-benar. Pendengar Misteri Jam 12, saya mula akan bertapa, Kesi. Ya, saya akan tanggalkan sepatu sebab kaki saya harus jejak lantai. Harus ada bonding dengan lantai, dengan apa jua yang saya jejakkan itu, tidak boleh dibenarkan saya menggunakan selipar. Barulah masuk, ya, muzik gamelan yang mengiringi setiap persembahan tarian kuda kipang ini. Dan bila dengar, saya akan berdiri tegak. Berdiri tegak untuk mendengar muzik. Ketika sedang berdiri, untuk badan saya ni mendapat mood supaya saya akan terus boleh menari, salah seorang daripada ahli kuda kipang ni, iaitu penolong guru, akan datang dengan bara api yang mana di atasnya ditabur kemenyan. Lalu dekat depan, 2-3 kali dia lalu, asap tu akan dikipas-kipaskan supaya terkena pada muka kami semua. Bila dah terkena, kami menghidup bau, menghirup bau, bau asap kemenyan. Ia ada triggering effect yang mana saya terus dalam keadaan tak sedarkan diri, seolah-olah dah dikuasai oleh sesuatu yang lain dari tubuh saya. Nanti dia bakar, dia asap kena muka, asap kena muka, asap kena muka. Saya akan bertukar. Keadaan saya tidak sama. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang ingin saya kongsi sama ni, selepas itulah baru bila dah menurun, dah tengok saya menari, barulah saya akan pergi. Pergi mengambil kuda di sebelah, mulalah saya menari-nari dengan kuda tersebut. Kemudian saya akan dicabar untuk makan kaca, jalan atas api ataupun bara yang menyala, dan macam-macam lagi perkara kita akan buat. Ingin saya bertanya, siapa di antara anda ni yang pernah menyaksikan persembahan kuda kipang? Pasti tahu bagaimana caranya ia dijalankan. Pendengar Misteri Jam 12, lama-kelamaan saya menjadi ketua, saya menjadi antara yang terbaik. Saya sampaikan dapat tawaran, tetapi itulah, kita merancang, Tuhan menentukan. Akhirnya dipendekkan cerita, saya terpaksa keluar daripada kuda kipang setelah hampir 6 tahun saya berkhidmat sebagai salah seorang ahli anggota kuda kipang. Pendengar ya, apa yang dikongsi sama di sini katanya, sekarang masalahnya ni, saya tidak boleh bau kemenyan, dan sekiranya kalau saya bau kemenyan, dan ada kalanya kalau jalan dekat kolong blok dengan orang bermain gamelan, saya akan dalam keadaan dirasuk seperti disampuk oleh sesuatu dan mengganggu saya serta orang di sekeliling saya, Casey. Anda bayangkan, pendengar Misteri Jam 12, kisah yang dikongsi sama dalam rancangan MJ 12 di Ria 897 FM. Jadi setiap kali kalau tengah jalan, nanti kalau dekat bawah blok ada orang kahwin, di orang kahwin majlis tu ada bermain gamelan, saya tak nak jalan. Saya akan berdiri, saya akan tengok mereka bermain gamelan, kemudian kepala saya mula diserang macam sakit kepala, mabuk, pening, dan barulah saya mula menari, Casey. Menari mengikut alunan muzik gamelan. Sampai ke saat ini, saya dah berhenti beberapa tahun. Tetapi bila saya ke mana-mana, pendengar ya, katanya, tapi kalau beliau ke mana-mana, dia akan setiap kali dia dengar aja bunyi gamelan, bau asap kemenyan, ini dua triggering effect lah. Yang mana ia akan membangkitkan semangat beliau, seolah-olah dia kena sampuk. Kadang-kadang saya membahayakan orang. Pernah sekali dekat kolong blok, saya
terdengar bunyi bunyi kamilan, saya boleh lari pergi tempat letak kereta, kejar seekor kucing, Kisi. Kucing tu lari, saya lari. Kata orang, sampaikan saya lari, cari kucing, kucing bawa kereta, saya tendang kereta, sampai pintu kereta tu remuk. Remuk termasuk pintu kereta. Dan saya pun ditangkap, dibawa ke balai polis. Dan akhirnya pemilik kereta tu telah pun katanya mengizinkan saya untuk dilepaskan, tetapi harus bayar ganti rugi. Sekarang saya kalau nampak orang kahwin bawa blok, saya akan jalan jauh dan saya tak nak dengar bunyi gamelan lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ikhlas, kiriman dari Wandi untuk Misteri Jam 12. Jam 12, Ria 897 FM bersama dengan saya, KC, pada tengah malam ini. Apa khabar semua? Dan terima kasih kerana mungkin ada yang baru masuk gelanggang MG12. Anda telah pun terlepas satu pengalaman berkenaan dengan kuda kipang. Tapi sebelum saya bacakan kisah seterusnya ini, ini juga kiriman daripada seorang penggiat seni kuda kipang. Katanya di sini, KC, saya juga masih lagi aktif dalam seni kuda kipang. Seni kuda kipang ni tidaklah seburuk, seteruk mana yang dijangkakan oleh orang ramai. Ini adalah satu kesenian yang mana kesenian ini adalah satu kesenian yang harus diperhalusi pemahaman. Dan ia adalah sesuatu yang menarik, Kisi. Ya, cara seseorang itu dalam keadaan bila dia boleh makan kaca, bila dia makan rumput dan dia boleh pijak atas bara api, ia berjalan atas kaca. Ini satu perkara yang tidak semua boleh melakukannya, hanya individu-individu tertentu saja. Saya antaranya yang mempunyai kelebihan ini dan saya katakan ia adalah lebih banyak membantu daripada sebaliknya. Kalau anda mau lihat persembahan, kami kadangkala ada mengadakan persembahan dekat kawasan Turf Club. Di situ ada persembahan kuda kipang. Boleh lihat sendiri bagaimana kami beraksi dan ini adalah satu pastinya hiburan untuk semua. Tetapi adalah satu kepuasan untuk yang mengambil bahagian dalam seni kuda kipang. Terpulang tapi jangan kecam pemain-pemain kuda kipang. Nampak? Tapi pastinya kisah tadi bukan mengecam lah, berkongsi pengalaman. Beliau pun tidak lagi aktif dan dia berkongsi lah bila dia dalam keadaan dah tidak lagi beraksi dalam kuda kipang ni. Setiap kali dia dengar bunyi gamelan ataupun bau kemenyan, dia punya zeng akan masuk. Jadi terima kasih sekali lagi pada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Adako Samuro. Okey. Yang ini kiriman daripada Shaliza, katanya assalamualaikum Kizi. Waalaikumsalam Shaliza. Saya nak berkongsi satu pengalaman saya bercakap tentang muzik gamelan. Ini cerita yang saya nak kongsi sama dengan anda, saudara. Anda bayangkan muzik gamelan. Bagaimana agaknya? Apakah yang mungkin dikaitkan seringkali dikaitkan dengan muzik gamelan ini? Adakah muzik gamelan ini adalah sesuatu yang mungkin boleh dikatakan sebagai muzik mistik? Yang mana bila dengar muzik ni orang akan tertarik, terpanggil, muzik gamelan, ya? Baik, ini kiriman Shaliza menceritakan, katanya di sini, apa khabar semua para pendengar Misteri Jam 12, khabar baik . Kisah saya ini berkenaan dengan alat muzik gamelan itu sendiri yang saya pernah beli satu ketika dahulu. Dahulu ni saya seorang pemain muzik gamelan sendirilah. Jadi saya nak berkongsi dan saya ni biasalah kalau kita ni penunggang motosikal, apa jua pasal motosikal kita suka. Kalau kita ni peminat bola sepak, apa jua pasal bola sepak kita suka. Saya ni adalah ahli muzik
muzik gamelan. Jadi apa jua tentang gamelan, saya memang gemar sangat-sangat. Sampaikan saya bila bercuti khususnya ke Indonesia, saya lebih suka pergi daerah-daerah di Indonesia dan tidak suka ke ibu kota iaitu di Jakarta. Tidak. Jadi kata Syaliza, inilah pengalaman yang ingin diceritakan dalam Misteri Jam 12. Saya pernah membeli alat gamelan, beberapa alat gamelan, dan letakkan di rumah saya. Rumah saya ni adalah rumah jenis mansionette dua tingkat. Jadi, di tingkat bawah ada satu bilik. Bilik ini memang tidak digunakan dan bilik inilah saya letak alat-alat koleksi gendang, genderang, gamelan, gong, canang dan sebagainya. Saya letak dalam situ dan ada kalanya tempat ini juga, bilik ini juga saya gunakan untuk latihan bersama dengan beberapa rakan-rakan penggiat seni gamelan di Singapura, kata Syaliza. Pernah satu ketika dahulu, satu kejadian berlaku pada saya. Bilik ini dah wujud lebih kurang dalam 2-3 tahun pada waktu itu. Tak pernah ada masalah gangguan. Sampaikan pada satu hari, saya membeli sejenis gong. Gong, tung, tung. Gong ini saya beli dengan stand, gong standnya sekali, ukiran kayu yang begitu cantik. Details pada kayu berkenaan memang sungguh luar biasa. Dahulu, saya ni setakat membeli alat muzik. Ya, saya setakat membeli gendang. Saya setakat membeli alat canang, gamelan itu sendiri, gong dan sebagainya. Jadi setelah saya bergiat dalam masuk 2-3 tahun, saya dah beli barang-barang ni. Kemudian saya tukar, membeli barang yang sama tetapi saya memberi perhatian lebih kepada details, ukiran-ukiran, corak-corak yang ada pada gendang, pada gamelan, pada gong dan sebagainya. Jadi daripada memperhalusi seni, saya juga menyimpan instrumen-instrumen alat-alat muzik ini dari Indonesia. Ada yang harganya memang ribuan dolar kisi. Memang cantik sangat-sangat. Ini berkenaan dengan sejenis gong yang saya miliki dan inilah cerita yang ingin dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Pendengar ya, jadi Syaliza menceritakan biliknya di bawah tu kadangkala digunakan untuk latihan. Dia pun dah beli gong mengikut ceritanya lah. Jadi apa yang berlaku kejadian ini setelah kejadian Ani ini berlaku setelah dia membeli sejenis alat gong. Ya, gong yang bunyi tong tong. Jadi bunyi gong gong tu mungkin gong yang jenis yang besar lah agaknya, yang mana telah pun dikongsi sama oleh Syaliza sendiri. Ini salah satu rakaman dengan bunyi gong tung tung. Okey, itu rakaman dalam rumah. Bayangkan bunyi macam tu. Apa yang terjadi? Pada satu malam, saya ni sedang duduk di atas dekat dalam bilik saya, seorang diri. Suami saya tidak berada di rumah. Suami saya ni bekerja di pelantar minyak, di mana dia akan kerap keluar dari Singapura dan kadang-kadang memakan masa sampai sebulan dia tidak pulang ke rumah. Saya duduk dalam rumah seorang diri. Saya belum ada cahaya mata.
Ya, belum ada rezeki pada waktu itu. Dan gamelan inilah menjadi teman saya. Sebab itu kawan-kawan saya ini suka datang rumah saya. Satu, rumah saya ini saya dah buat macam tempat latihan. Selisa dengan keadaan rumah. Sambil itu beli makan, berborak-borak. Satu malam ni saya duduk di dalam bilik saya, Casey. Sedang duduk beristirahat. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang bermain gong. Ya, orang bermain gong dalam bilik gamelan di tingkat bawah. Bayangkan. Dengar macam bunyi gong. Siapa pula yang main gong ni? Saya pun turun ke bawah. Ya, beliau turun ke bawah untuk mendengar siapa yang sedang bermain gong di bawah rumah. Apabila saya sampai dekat bawah, di bawah saya buka pintu, saya nampak barang-barang saya di dalam semua okey. Ya, tidak ada orang main, memang dalam tu tak ada orang. Tapi yang membuat saya tertanya-tanya, gong. Gong yang saya beli digantung dengan tempat gantung gong. Dan gong tu seolah-olah bergerak. Seperti ada orang yang baru sahaja mengetuk gong berkenaan. Bayangkan mendengar misteri jam 12. Ia bergerak seperti ada orang yang baru saja mengetuk gong. Lalu saya terhenti seketika dan tidak tahu nak buat apa pada waktu itu. Saya pun berpatah balik tutup pintu, jalan beberapa tapak nak naik ke atas. Tung, 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 tung. Peringat misteri jam 12. Syaliza kata saya terperanjat bila saya pusing tangan pada gagang telefon tu. Ya, katanya tangan memegang telefon saya. Saya nak telefon suami sebab takut. Saya lupa suami saya tidak ada di Singapura. Saya cuba hubungi beliau beberapa kali tetapi tidak berjaya. Akhirnya saya telefon salah seorang daripada teman saya. Teman yang juga bermain gamelan. Raha. Hello. Raha, aku ah. Liza. Ada apa, Liza? Raha. Aku tengah takutlah, Raha. Kau boleh datang rumah aku sekarang tak? Datang rumah? Pukul berapa ni? Sekarang nak dekat pukul 12. Kau boleh datang rumah aku sekarang? Hafsal, kau datanglah. Aku minta kau tolong. Ni je. Aku tengah tak sedap hatilah. Nasib baiklah, Casey, katanya Syaliza. Teman saya bernama Raha. Katanya boleh. Dia boleh datang. Dengan segera dia pun siapkan diri. Dia sampai rumah saya. Hampir-hampir pukul 1 pagi. Saya telefon nak dekat pukul 12. Nak dekat 1 pagi dia sampai. Rumahnya pun tidak jauh dari rumah saya. Bila sampai itu, kita pun, dia pun masuk, saya pun cerita dengan dia. Ya, saya katakan dalam bilik gong ni aku tadi nak tidur. Dekat atas aku dengar bunyi orang ketuk gong. Aku turun bawah, aku buka pintu, aku nampak gong tu satu bergerak. Tapi sekarang siapa ni dalam rumah aku? Teman saya pun kata tak apalah, kita naik atas, kita tidur. Kau cakap dengan kau atas. Naik atas tengah duduk kisi dengan kawan saya. Tengah berbual-bual, dia ada members, rasa takut pun kurang. Tiba-tiba dengar Casey. Tung. Tung. Raha, Raha, kau dengar tak? Kau dengar? Astaghfirullahalazim. Casey, sejurus lepas bunyi gong, beberapa kali saya dengan Raha, kawan baik saya, dengar telapak kaki orang lari. Turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Itulah yang sebenarnya berlaku. Terima kasih kepada anda semua bersama dengan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Belum habis kisahnya.
Belum lagi habis. Ada belakang rupanya. Double side. Katanya dengar bunyi orang turun tangga, naik tangga, turun tangga, turun tangga, naik tangga. Saya dengan teman saya takut nak keluar. Tapi nasib baik dia ada, setidak-tidaknya saya berani duduk dalam bilik saya. Kita tutup pintu. Kemudian dah dengar bunyi gong, bunyi orang naik turun tangga, dengar kisi telapak kaki. Kemudian yang paling menakutkan, selepas tu senyap tau. Senyap. Dah turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga. Dapat dengar ni, tapi bukanlah sekuat yang kita boleh dengar. Tetapi dapat dengar, saya tahu itu bunyi telapak kaki orang turun naik tangga. Sebab ini rumah saya, Kisi. Dah lama saya tahu bunyi orang jalan atas lantai kayu saya, bunyi macam mana turun naik tangga orang berlari berjalan, boleh dengar dengan jelas. Tiba-tiba bunyi turun naik tangga tu senyap. Senyap. Tahu-tahu Kisi, saya dengan Raha sedang cuba nak dengar, nak dengar, nak dengar. Tiba-tiba Kisi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya terbekik. Raha pun terperanjat. Ada ketukan. Ketukan dua kali. Deg-deg. Dekat pintu bilik kami. Dan kemudian ia terus senyap. Saya dengan Raha duduk serapat-rapatnya. Kemudian kita hanya mampu berdoa. Akhirnya kita tewas kerana terlampau mengantuk. Akhirnya kita tidur dan lelapkan mata. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua yang mendengar Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Dengan saya KC Ria 897 FM. Saudara, terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia bersama dengan rancangan ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di Instagram, di Facebook. Terima kasih. Semalam saya tidak dapat ada yang bertanya kenapa tak ada MG12, kenapa ada harinya ada ulangan. Kalau waktu pagi saya tidak ada sebarang mesyuarat, hari itu memang saya free. Jadi saya boleh balik awal, boleh berehat dan untuk siapkan MG12 pada waktu malam. Tapi kalau pagi itu, selepas saya on air, ada meeting, jumpa klien, ada tu ada ni macam-macam lah. Lepas meeting, ya, kemudian saya ada hal-hal yang sewaktu dengannya. Macam semalam saya sibuk merakamkan video-video DJ Ria untuk Aku DJ Ria. Ya, jangan lupa kepada anda para pendengar Misteri Jam 12, kalau ingin sebenarnya sekarang ni Ria ni ada job opening lah, sedang cakap ada job opening. Jadi kalau nak jadi seorang warga kerja, warga tenaga Ria 897 FM di bawah naungan syarikat MediaCorp Private Limited, nak jadi seorang pekerja di sini, kami sedang mencari DJ baru, penerbit penyiar baru. Dan kalau anda berminat sebenarnya, oleh kerana ini adalah dalam bidang kreatif. Jadi kami cubalah, cuba sedaya. Kalau boleh, kita nak cuba dengan cara pendekatan yang kreatif untuk mendapatkan seorang penerbit penyiar yang juga kreatif. Jadi ini kira job opening ni, kalau anda datang interview, ia melalui Instagram. Yang mana anda boleh muat naikkan video seminit, perkenalkan diri anda sebagai seorang DJ, ya. Ataupun anda kata, hai, apa khabar semua, nama saya misal kata, nama saya RKM25. Wow. Dan dalam video tu perkenalkan diri anda, siapa nama anda, dan mungkin boleh kata, oh, nama saya gini-gini, dan boleh panggil saya nama pendek. Kukunun ada sedikit anda bercanda, dan juga beritahu kami kenapa anda ingin jadi seorang penerbit penyiar ataupun kata pendek ingin menjadi seorang DJ. Jadi bila ada perkenalkan diri anda, bila anda bercakap tu, kalau salah boleh rekod balik, ini yang cantiknya, dan baru upload lah video yang paling baik, ya. Anda mahu naikkan ke Instagram, jangan lupa hashtag Aku DJ Ria. Yang terbaik akan kita pilih, shortlist. Beberapa yang terbaik itu akan kita shortlist. Dari situ kita akan teruskan pertandingan Aku DJ Ria ni. Ada sesi latihan. Daripada sesi latihan, mungkin kita akan pilih akhirnya the one and only, yang terbaik dalam ramai-ramai itu akan diberi peluang untuk menjadi seorang penerbit penyiar. Jadi kerja sini sebagai pekerja yang sepenuh masa, tetapi mengikut kontrak lah. Jadi kontrak, kalau memang persembahan anda memang baik, anda akan dilanjutkan kontrak pastinya.
Dan pastinya juga wang tunai untuk dimenangi $3,000. Ini dibuka kepada anda berusia 18 hingga 25 tahun. Ada yang kata, "Kisi, saya 26 sih. Kalau nak cuba boleh. Upload ke IG, hashtag aku dijiria, tapi Instagram account tak boleh private lah. Kalau private, kita tak boleh nampak. Jadi, hashtag aku dijiria. Ini adalah satu job opening untuk anda nak jadi seorang penerbit penyiar DJ. Di Singapura ni memang tak ramai DJ. Kalau anda jadi, anda kira satu dalam mungkin 30-40 lah DJ Melayu yang ada. Ya, DJ saluran Melayu. Di Ria cuma ada 6. Ya, Ria ada 6 DJ je. Di Warna lebih kurang dalam 10. 10 orang, 11 orang DJ. Jadi bayangkan, jumlah DJ Melayu memang tak ramai. Jadi, cubalah nasib anda. Mana tahu rezeki anda menjadi seorang penerbit penyiar. Segera cuba. Dan kirimkan penyertaan anda sebab mungkin hashtagnya aku dijiria. Jadi sebab itulah semalam sibuk saya merakamkan video promo. Ya nampak jadi seorang DJ ni versatile buat video. Jadi inilah bidang kreatif yang diperlukan di Singapura ni, lain daripada yang berlaku di seberang tambak. Kalau seberang tambak tu mungkin ada tim tukang buat video lah, tukang ni. Yang ini ada kalanya kita ada tim yang akan membuat video, ada kalanya kita perlu melakukan dengan sendiri. Jadi semalam saya terlibat sama sampai jam 6.30 saya berada di konti. Bayangkan dari saya sampai kerja pukul 5 pagi sampai 6.30 petang. Sebab itulah MG12 malam on call. Jadi kalau on call tu maknanya saya terlampau penat dan tak boleh lagi teruskan MG12. Harap maklum dan faham lah. Ada yang tanya, asyik MG12 on call je. Amboi. Saya pun manusia, kadang-kadang perlu berehat, ya. Okey, saudara, kita akan teruskan video ataupun kisah berikut ini. Ini adalah rakaman video. Dikatakan wanita ini disampuk Pontianak, saudara. Entah benar ataupun tidak, kita dengar sedikit klip video wanita yang difahamkan disampuk oleh Pontianak. Jadi saudara, inilah video wanita yang dikatakan dirasuk, disampuk oleh Pontianak. Entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan apa yang kita dengar. Kita dengar sedikit video kena sampuk Pontianak. Jadi saudara, video itu seorang wanita dikatakan disampuk oleh Pontianak. Saya tidak pasti apakah mungkin masalah yang disebabkan sampukan ini. Kisah yang ingin saya ceritakan ini juga ada berkenaan dengan kena sampukan Pontianak. Ini datangnya daripada Nur Diana Nur Aisyah yang berkongsi peristiwa dalam Misteri Jam 12. Kepada KC yang dihormati, baru-baru ini saya ada ternampak video berkenaan dengan seorang pekerja pengawal keselamatan, kalau tak silap saya, yang disampuk, dirasuk oleh Pontianak. Perkara ini pernah saya saksikan depan mata saya sendiri, berlaku kepada kakak saudara saya. Kisah yang ingin saya ceritakan ini berlaku ketika kami ini sedang berada di Shelley. Ya, salah sebuah Shelley anjuran keluarga. Sempena dengan menyambut ulang tahun salah seorang ahli saudara saya. Dekat Shelley ini tak ramai yang datang. Hanya yang terdekat, yang rapat saja. Tapi semua adalah sepupu, ya, makcik, pakcik, nini, atuk kami yang diundang untuk menghadiri Shelley ini. Pendengar Ria 897 FM. Dipendekkan cerita, kakak saudara saya pada mulanya sekitar jam 9 lebih malam, dia mengadu yang dia migrain, mabuk, kepalanya pening. Jadi katanya dia nak berehat. Shelley kami ni adalah Shelley jenis 2 tingkat. Tingkat atas bilik
Di bawah tu tempat kita barbecue, ruang tamu menonton TV, ada juga dining hall untuk makan, ada ruang dapur. Memang besar Shelley yang disebutkan ini. Dia pun lalu naik ke atas seorang diri. Tidak terfikir kami tentang ini Shelley. Tempat ini jauh daripada rumah, dikelilingi dengan hutan. Dia mabuk, katanya nak naik atas untuk berehat sekejap. Dia pun tinggalkan kami yang dekat bawah sedang berseronok antara keluarga, berborak-borak, sedang bakar barbecue, bakar ayam, bakar ikan. Ada yang sedang menonton TV, ada yang sedang bermain game. Dia berjalan seorang diri. Saya waktu tu sedang duduk dekat sofa. Saya ternampak kakak ni, namanya Kak Ain. Saya pun tanya, "Kak Ain, pergi mana?" Dia kata, "Naik atas kejap. Pala ni mabuk sangatlah. I don't know why." Saya pun kata, "Kak Ain nak ubat tak? Panadol." Kemudian dia kata, "Ada tak? Boleh tolong carikan? Nanti kejap." Kak Ain pun naik ke atas dalam bilik untuk berehat. Saya ni pun carilah Panadol. Minta kunci. Saya minta kunci dengan suami saya, sebab mungkin dalam kereta ada Panadol. Saya pun ambil kunci. Saya keluar daripada Shelley itulah. Jadi tempat letak kereta di Shelley ini memang terhad. Bahagian dalam Shelley boleh letak paling banyak 2 kenderaan. Jadi kena pergi luar. Bila saya keluar, jalan jauh sedikit kisi. Sebab suami saya letakkan kenderaan di luar Shelley, kena jalan jauh. Bila jalan jauh, jalan bahagian tepi tau. Bahagian tepi Shelley, boleh nampak Shelley saya. Bilik tingkat atas ada beberapa tingkap. Tengah jalan, saya pun pandang bilik. Saya nampak dekat tingkat atas, biliknya gelap, ada perempuan tengah diri. Mungkin itu Kak Ain. Mungkin Kak Ain sedang berdiri dekat tingkap. Ya. Jadi saya pun jalan tengok bilik tu gelap tau, dalam hati. Ui, seramnya. Terperanjat. Nasib baik tahu Kak Ain dekat atas. Kalau tidak, saya dah fikir bukan-bukan. Tengah jalan, saya pun angkat tangan lambai dekat kakak. Kak Ain, lambai. Lambai, lambai, lambai. Tapi kakak saudara saya ni langsung tak lambai balik, macam tak indahkan saya. Mungkin tak nampak agaknya. Angkat lagi tangan. Kak! Casey, tiba-tiba saya terperasan lampu dekat belakang. Kak Ain tengah berdiri dekat tingkap, lampu belakang menyala. Dia kelap-kelip tau, macam orang buka lampu kan, lampu terus tak on. Dia tak tek-tek-tek-tek-tek. Lampu macam tu kelap-kelip. Kemudian saya tengok yang dekat tingkap tu berdiri, dah tak ada Casey. Mungkin Kak Ain saya dah jalan lah tinggalkan depan tingkap tu. Saya pun pergi dekat kereta suami, ambil Panadol. Nasib baik ada satu kotak, tinggal lagi lebih kurang 4 biji obat tu. Keluarkan dari kenderaan, saya jalan tengok balik dekat tingkap. Saya nampak Kak Ain saya dah tak ada. Tingkap tu terbuka dan lampu terang. Jalan naik atas, makin dekat dengan bilik Kak Ain, makin meremang bulu rumah saya. Pendengar Ria 897, apabila saya sampai dekat depan pintu, saya pun nak buka pintu. Kak Ain. Saya buka pintu, Casey. Perlahan-lahan saya buka pintu. Alangkah terperanjatnya, saya nampak Kak Ain sedang duduk dekat atas katil. Tubuh badannya digerakkan ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sambil-sambil tu, dia bermain dengan rambutnya. Dia tarik, tarik, tarik dengan nada suara yang menakutkan. Kak? Kak Ain? Kak? Kak? Astagfirullahaladzim. Kak Ain? Casey, badannya hayun depan belakang, hayun depan belakang. Dia tarik rambut, tarik rambut. Kemudian senyum tersengih-sengih, Casey. Tapi dia tak tengok saya. Dia tengok dekat satu sudut. Sudut yang dia duduk dekat katil yang dia tengok adalah tingkap. Tingkap yang dia tengok adalah tingkap yang saya nampak Kak Ain sedang berdiri. Awal tadi ketika saya keluar nak ambil ubat untuk diberikan kepada kakak saudara saya. Dia tengah duduk ni, dia tengok tingkap tu sambil dia main rambut, dia nyanyi-nyanyi. Dia... Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM.
Jadi sambil dia menyanyi, sambil tu dia tengok tingkap, badan dia ke depan, ke belakang. Kak, kakak jangan ginilah, jangan takutkan saya. Saya dah bawa ubat ni. Kak, kak. Kak, kak, kenapa kak? Kak, janganlah gigi macam ini kak. Casey, kak Ain saya terus terpekik-pekik. Terus teriak-teriak menakutkan saya. Saya panggil lagi kak, jangan gini kak. Jangan takutkan saya kak. Tapi kak Ain tidak indahkan. Kak, kak. Tolong aku. Dalam keadaan Kak Ain sedang membuat suara garau, matanya naik ke atas sampai nampak putih mata. Nampak putih mata kakak saudara saya, Casey. Kemudian keluar suara dalam keadaan mengerang tu, saya terdengar agak sayu bunyi suara tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Saya keluar dari bilik, lari ke bawah. Bang Mat, Bang Mat, tolong, tolong. Bang Mat. Tak tahulah Casey. Dah tak tahu nak buat apa, terpaksa Casey. Daripada semua tengah tenang, tengah bercakap dekat bawah, perhatian pada saya, termengah-mengah. Suami Kak Ain lari, pakcik saya lari, atuk saya pun ikut naik atas dengan seorang lagi makcik. Yang lain tidak dibenarkan untuk ikut. Semua dekat bawah, dah berkumpul Casey. Berkumpul, lari naik atas. Mereka buka pintu, saya pun tunjukkan. Tanya kenapa? Tak tahulah. Tadi Kak Ain cakap mabuk, pening kepala. Saya cakap ambil ubat, saya dah ambilkan dia ubat, nak kasih dia dekat atas katil. Tengok tu. Bergaria. Tiba-tiba naik angin keadaan Kak Ain. Duduk-duduk, badannya hayun-hayun-hayun, berhenti. Badannya berhenti daripada hayun depan belakang. Kemudian kepalanya seolah-olah dihentak kiri-kanan, kiri-kanan. Terperanjat saya dibuatnya. Pendengar Ria 897 FM. Saya cerita ni saya yang meremang berumah. Ya, walaupun tempat baru, malam-malam macam ni seorang, nampak tingkap luar koridor ni kosong, ya. Dia teruskan kisah. Pak Long saya yang bantu, Pak Long saya masuk dengan suami. Mana Pak Long saya kata pada suami Kak Ain, kau diri sini. Dan Pak Long saya mula membaca-baca surah. Bila dia baca, Kak Ain saya. Daripada kepalanya dihentak kiri kanan, rambutnya habis. Tidak terurus. Tengok Pak Long. Pak Long saya terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Pak Long baca, baca, baca sampai habis surah. Kemudian Pak Long pun menyebut kalimah. Dan terus menyuruh suami tepuk belakang. Tepuk belakang isteri kau 3 kali. Pak, pak, pak. Dan terus pingsan, Casey. Pingsan di atas katil. Waktu itu, Pak Long kata kasih 5 minit, 10 minit. Kak Ain pun dah bangun, sedar, kepalanya masih mabuk, masih pening. Dan kemudian setelah tengok keadaan 5-10 minit, barulah Pak Long kata, bagus. Alhamdulillah, untuk sekarang dah baik. Jangan tidur sini.
Kalau nak tidur, ajak orang teman kan dekat bilik lain dekat bawah. Bilik ni jangan pun keluar. Ketika sedang nak jalan keluar, Pak Long saya dengan atuk saya, suaminya Kak Ain dengan Kak Ain dengan saya keluar. Atuk dengan Pak Long dekat dalam, pintu tak ditutup betul. Jadi saya pun kipu nak dengar. Pak Long saya kata pada Datuk dekat tingkap tu, dia duduk situ. Kata Pak Long, saya terus meremang KC, meremang bulu rumah saya. Kenapa? Sebabnya KC, awal tadi bila saya jalan, saya nampak Kak Long dekat tingkap. Bukan Kak Long, saya siap lambai-lambai lagi. Benda tu rupanya, kata Pak Long. Dah jalan, dah tak dengar lagi apa Pak Long cakap. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Unggul adalah antara rumah paling lama di Singapura. Menurut Alexander William Cashin, rumah ini dibina pada tahun 1902 oleh datuknya Encik Joseph William Cashin sebagai hadiah untuk isterinya, dan nama Matilda adalah bersempena dengan nama nenek kepada Encik Alexander. Rumah Matilda ini dahulunya terletak berdekatan dengan pantai Punggol sebelum ia ditambak, dan ia terletak dalam perkampungan orang-orang Melayu. Rumah Matilda ini juga diberi nama Istana Menanti oleh penduduk Kampung Punggol. Rumah Matilda ini telah dikosongkan pada awal 80-an. Antara misteri berkaitan rumah Matilda ini yang pernah dikongsi oleh pendengar Ria 897 FM adalah penampakan seperti susuk tubuh seorang wanita di veranda rumah lazim selepas 12 tengah malam. Ada juga pernah ternampak seperti berbola cahaya putih yang berliga-liga di dalam rumah dan di kolong rumah tersebut. Rumah Matilda juga menjadi antara tumpuan kumpulan paranormal di Singapura dan mereka yang melakukan night walk. Nyalakan anjing yang sering kedengaran di sekitar rumah Matilda menambahkan keseraman kawasan rumah itu. Misteri jam 12. 50 misteri Pulau Temasek. Kita teruskan MJ12. Ini adalah yang terakhir. Selepas ini kita akan dengar encore. Sebabnya perlu saya tutup lebih awal dari biasa. Faham-faham aja lah. Esok ada syuting untuk klip video stesen radio Ria 897 FM. Esok lepas on air, kita ada shoot. Jadi satu hari mungkin di sini. Jadi esok kemungkinan MJ12 akan ulangan lah, harap maklum. Dan juga sebab tu hari ni tidak full MJ12. Yeah. Terima kasih sekali lagi pada anda. Dan ada yang berkongsi katanya kisah awal tadi tentang Pontianak tu meremang beli rumah. Nak pergi tandas pun takut. tahu tak apa . Di sini kiriman daripada Hamzah berkongsi pengalaman beliau berkenaan dengan Pontianak. Terima kasih kepada Hamzah. Katanya juga pernah nampak orang kena rasuk sampai gitu sekali. Tapi ini tak seteruk tadilah. Tadi tu pun saya boleh terbayang waktu saya ternampak salah seorang rakan saya kena rasuk dengan Pontianak. Ini terjadi ketika kami berada di salah sebuah klub karaoke. Tengah nyanyi-nyanyi-nyanyi, dia kat bawah, dia kat sebelah, diam je. Orang lain kecil-kecil bising, diam-diam-diam. Sekali bila kita tegur, terus pam, dia ketawa. Pada mulanya ingatkan dia buat main dia nak takut-takut kan. Rupa-rupanya betul-betul lah. Alamak, daripada nak happy-happy terus jadi stres. Sebabnya ialah kita harus membantu beliau lah yang dalam keadaan tak stabil pada waktu itu. Wow, nampak pergi karaoke lagi kan. Pergi karaoke lagi. Jadi
Terima kasih pada semua yang ada di Facebook Ria. Terima kasih pada Latifa, pada Azman, pada siapa lagi ni? Girl 13, Romeo Aromo yang juga sedang mendengar. Ini daripada Ahmad Sufian sedang mendengar MG12 sekarang ini berada di Batu Pahat Segamat. Terima kasih diucapkan pada Ria. Terima kasih pada anda yang mendengar MG12. Okey, saya akan rakamkan, putarkan rakaman, satu rakaman. Ini adalah rakaman suara. Ya, suara yang boleh dikatakan menyeramkan. Tak benar ataupun tidak, ya, kita dengar aja dan saya akan beritahu anda apakah rakaman yang dimaksudkan. Teruskan bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, berikut ini adalah satu video kena rasuk yang dikongsi sama oleh pendengar kita. Tidak pasti video ini berkenaan apa. Maaf, dari mana sumbernya datang. Ini berkenaan dengan orang kena rasuk. Tapi ini berlaku di Amerika. Bayangkan, dikatakan tubuh wanita ini dirasuk, dihuni oleh 6 jenis jin dalam badan wanita ini. Saya putarkan sedikit saja sebab saya pun tak pasti isi kandungan dalam perbualan wanita ini yang melafazkan kata-kata mungkin takut terkeluar kata-kata kurang elok . Dengarlah. Okey, suara ini dirakamkan ketika seorang paderi difahamkan dalam kisah ini cuba merawat wanita yang terkena rasukan 6 jenis jin ataupun demons. Yang mana paderi ini sedang bercakap sesuatu dan kemudian wanita ini mula mengeluarkan kata-kata yang tidak difahami. Ya, dia mula katanya sini blabbering. Dan inilah yang kita dapat dengar. Wajah wanita ni memang seram sangat-sangat saya kalau post nanti mungkin ada yang terperanjat. Jadi kita dengar ajalah audio sedikit saja. Tadi dah dengar, kita dengar lagi sambungan sedikit bagaimana agaknya. Dan kisah ini pernah dialami oleh pendengar kita yang katanya ini daripada Kak Nurmala yang dah pun menetap di England. Beliau pernah menyaksikan satu, selalunya kita menonton filem Exorcist yang ini Possess, yang mana beliau dirawat dan mendapatkan rawatan. Beliau pernah lihat depan mata, selalunya tengok Melayu yang ini Mat Saleh punya. Dengar tu. Ini ketika paderi sedang membaca dan wanita ini terus menjadi marah dan tidak sedarkan diri. Dengar. Dalam video ini katanya tubuh wanita ni melengkung ke belakang di atas katil. Wow. Saya tak boleh kongsi video ni, mungkin terlalu peribadilah untuk empunya diri. Jadi kata untuk sekadar kisi melihat saja. Memang menyeramkan sangat-sangat. Saya duduk dalam konti ni pun boleh meremang bulu rumah dibuatnya. Saya akan sampaikan kisah yang terakhir dari Nurmalah yang berada di England, berkongsi pengalaman kisah misteri di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Katanya pada waktu itu saya ni dengar
ada satu sesi merawat exorcist ataupun katanya seperti exorcist film tu, Casey. Ini merupakan satu kesampukan possess yang berlaku terhadap seorang wanita ni. Jadi saya pun nak ikutlah untuk melihatnya sendiri. Dah berkali-kali saya bertanya, akhirnya diberi peluang, saya ikut. Tapi saya tidak dibenarkan untuk bercakap apa-apa pun. Ya, jangan bersuara, jangan buka mulut, hanya tengok. Bila masuk dalam rumah, dari luar tengok rumah dia dah seram. Ya, biasalah kisi, rumah-rumah yang ada di sini, jiran sebelah tu kadang-kadang dia bukan macam rumah teres sebelah menyebelah. Ini rumah sebuah, rumah banglo. Jadi jiran sebelah anda mungkin jauhnya lebih kurang 200-300 meter. Ada pula yang mempunyai jiran sampaikan 1 kilometer jauh baru nampak satu rumah. Begitulah rumah yang saya pergi bersama dengan beberapa lagi penggiat yang lain. Sampai dalam rumah, luar rumah tengok dah seram, masuk dalam, dari bawah dah dengar dekat atas terpekik-pekik. Naik ke atas dan mula rawatan dilakukan. Wanita ini menghasilkan suara yang amat menakutkan sangat-sangat. Ya, seperti yang diputarkan awal tadi dalam video yang anda dengar seperti ini. Siapa hantar kau? Apa urusan kau dekat sini dengan nama ... Begitulah rawatan diteruskan. Wanita ini terus meraung, mengerang, terpekik-pekik. Saya daripada berani nak tahu sampai takut. Semakin rapat dengan beberapa kawan yang lain, katanya Kak Nurmala. Meremang bulu rumah Kesi, meremang sangat. Sebab tak tahu apa yang dia tuturkan. Bahasa apa yang dia gunakan, dia cakap apa, dia nak apa. Dan padri itu terus membaca. Membaca dan baca. Setiap kali padri berkenaan merenjis air terhadap wanita ini, dia akan pekik, meraung. Kemudian wanita ini akan keluarkan kata-kata kesat dan meludah ke arah padri berkenaan. Dibandingkan cerita, kemudian waktu wanita ini sedang scan, dia tengah duduk. Selepas dia dah meraung, dah dirawat, tengah duduk ni, dia kepenatan, dia duduk, matanya tengok satu-satu dalam bilik tu. Kemudian kita telah pun diingatkan, sekiranya itu berlaku, jangan pandang terus terhadap matanya, tengok bawah. Dia pun mula pusing scan bilik tu siapa yang ada. Dia yang saya hairan, kata Kak Nurmala, nafas wanita ni punyalah panjang. Kita ni kalau buat suara mengerang pun, satu ketika kita akan berhenti tarik nafas. Dia dah nak masuk 2 minit lebih tak tarik nafas, Kisi. Dia tengok siapa-siapa yang ada eye contact, semua tengok bawah, takut. Sebab kata orang yang membawa kita, kalau kita ada eye contact dengan wanita ini, kemungkinan kita akan jadi mangsa seterusnya. Jadi waktu tu tubuh badannya dah terlampau sakit, kena rawatan, dah terlampau sakit sangat-sangat, katanya Kak Nurmala. Jadi dia tengok, aku nak keluar daripada badan dia ni, aku nak cari orang baru ni, tempat baru ni. Dia tengok. Oleh kerana tak ada, ya, diterus dibaca, dibaca, baca sampai tak ada. Sebab semua tak tengok wajahnya, tak tengok mata. Dia terus terbaring, terpekik, baring dan pingsan pada waktu itu. Selepas dia pingsan, lat beberapa saat, wanita dibangun, baru dengar suara yang sebenar. Bayangkan ketika tengah-tengah rawat dia cari mangsa ni, siapa yang aku boleh larikan diri ni masuk dalam tubuhnya? Tak ada kan? Baca-baca, padri itu membaca-membaca, katanya Kak Nurmala, sampaikan dia terpekik dan terus pingsan, pendengar ya. Bayangkan. Itulah kisah yang dikongsi sama oleh Kak Nurmala untuk anda semua dalam Misteri Jam 12. Saya KC akan undurkan diri, kita ikuti rancangan MJ 12 Encore. Terima kasih ke atas kesetiaan anda.
Esok ada syuting selepas on air ni, banyak kerja harus dilakukan. Dan jangan lupa untuk kirimkan video-video anda seperti yang saya kongsi dengan anda awal tadi untuk hashtag aku DJ Ria. Manalah tahu kita ada mungkin warga kerja Ria yang baru. Ini kalau anda hantar hashtag ini, kira job offering, job opening lah. Nak cari kerja, ini kerja. Memang tak banyak. Di Singapura ni DJ Melayu seperti dikatakan kurang dari 20. Jadi kalau anda masuk, anda dalam 20 orang yang mendapat tugas sebagai seorang penerbit penyiar. Selamat mencuba dan jumpa anda di lain kesempatan dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya KC dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM, saudara. Tadi kisah pertama agak panjang tapi saya harap semua terhibur dengan pengalaman yang pertama awal tadi. Kita pun dah sampai melangkahkan kaki hujung minggu dah sampai, saudara. Bagaimana dengan anda semua? Terima kasih kepada rakan-rakan yang memantau Facebook Ria. Kita juga ada Syayu. Syayu, apa khabar Syayu? Kita juga ada Nur Idrianti, Muhammad Syukri, Nur Ain, Iskandar Marisa, Kak Hilda Beta Slat. Apa khabar? Kak Masdusa Talib Titterington. Betul ya kalau sebutan ya. Terima kasih kepada Kak Masdusa ya, yang dikirim sudah sampai nampaknya ya. Comel betul. Ya, yang penting Kak Masdusa hashtag GGMU. Ya. Yeah. Terima kasih juga pada rakan-rakan seperti semalam juga ada yang mengirimkan. Terima kasih antaranya semalam kita ada Kak Nurkia sempat Kak Nurkia private message ke Facebook saya tanya pada saya, Misteri Jam 12 ada lagi tak? Macam tak ada je. Sebabnya ialah sekarang ni dalam sesi peralihan, jadi selalunya kerja-kerja peningkatan dilakukan pada waktu malam. Sebab itulah saya tak sempat untuk ke udara sebab mereka nak kena gedebang nanti takut on air bunyi pula bising . Jadi masih lagi dalam proses peningkatan, sistem baru akan diperbaiki dari masa ke semasa. Tapi pastinya malam ini Misteri Jam 12 bersama dengan anda, bertemankan saya KC di Ria 897 FM. Jadi harap terhibur dengan kisah pertama. Kalau sudah bersedia, kita terus saya akan bacakan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Kisah berikut ini berkenaan dengan kucing. Ini kiriman daripada Rina Mariana berkongsi peristiwa ini. Kata beliau dalam kiriman email kepada saya ke alamat misterijam12@gmail.com. Beliau menceritakan pengalaman ini berlaku dalam rumah yang mana beliau ni ada lebih kurang 7 ekor kucing. Siapa di antara anda yang sedang mendengar mempunyai kucing dalam rumah? Ya, kata Rina, beliau rasa bersyukur sangat-sangat sebab memiliki kucing-kucing yang sentiasa ambil berat dan sayang. Fikirkan KC, ingatkan apa, kucing ni tak boleh jaga tuan. Ini berlaku pada saya KC. Begini kisahnya, saya tak nak beritahu saya tinggal mana sebabnya ini ada kena-mengena dengan jiran sebelah rumah. Makcik jiran sebelah rumah saya ni, apa yang saya tahu lah, dia ni adalah tukang ubat. Kalau beralas, ya, tukang ubat yang mengubatkan orang gunakan asap kemenyan, bacaan-bacaan mentera dan sebagainya. Jadi kata Rina, ramai orang datang rumah
Selalunya mereka akan datang pada waktu malam, ialah balik kerja. Dan waktu tu nanti akan baulah. Bau kemenyan, asap kemenyan masuk dalam rumah, kita tahu. Kita tahu ni mesti rumah makcik sebelah. Kadang-kadang nanti bau harum, bau wangi. Dia akan bakar urupati depan rumah. Makcik ni memang ramai pelanggan. Ramai yang datang ke si, daripada muda sampai yang tua. Saya ni tak berapa berkenan. Sebabnya bau kemenyan malam-malam, kadang-kadang sampai pukul 11 malam, 12 tengah malam pun masih bau. Dan ia amat mengganggu. Mengganggu sangat-sangat. Jadi dipendekkan cerita, makcik ni pula tak suka dengan kucing-kucing saya. Tak suka. Setiap kali dia lalu depan rumah, kucing saya akan mengiau, Casey. Akan mengiau seolah-olah macam tak suka dengan kehadiran makcik yang lalu depan rumah. Jadi dah lama kemudian tu, makcik ni kalau balik, dia tak suka jalan depan rumah saya. Jadi sebenarnya rumah makcik ni lebih dekat dengan lift AB. Tapi dia akan gunakan lift C dengan B sebelah ujung. Sebabnya kalau dia jalan dari sebelah ujung, dia tak perlu lalu depan rumah saya. Kalau dia jalan menggunakan lift A dengan B, dia perlu melalui depan rumah saya. Maka itu kucing saya ni seolah-olah tak suka dengan kehadiran dia. Nanti kalau makcik ni balik, walaupun dia jalan daripada lift ujung C dengan D, dia berdiri depan pintu rumah. Sebelum sampai ni, kucing saya dah dia akan, 2-3 ekor kucing saya ni akan keluar dari bilik dekat dapur ni, dia keluar. 2 ekor akan naik dekat atas kerusi. Nanti ada lagi 2-3 ekor standby dekat pintu, mengiau-mengiau macam nak terkam dan bergaduh. Jadi apa yang berlaku, Casey? Mungkin agaknya bila makcik ni, yalah, tak tahulah, mungkin saya silap, tapi bila dia berubatkan orang, dia menggunakan kadam-kadam jin. Ya, kadang-kadang nanti bila saya tengah tidur waktu malam, tengah tengok TV dekat ruang tamu, rumah sebelah ni makcik ni tinggal seorang diri je, Kisi. Suami dia dah meninggal. Saya duduk rumah ni dari kecil sampailah dah besar ni, sampailah makcik ni, suami dia ada sampai tak ada, kita dah hidup berjiran lama, kita kenal dan kita jarang sangat berbual. Memang saya tak berkenan, tapi kita tak pernah bergaduh. Tidak pernah. Jadi bila saya dah besar, semakin besar, semakin besar, kita dah faham keadaan. Dulu kecil-kecil, anak kecil, tak faham. Tapi sekarang dah besar, dah tahu. Malam-malam hari kalau makcik ni tak balik, dia keluar bagaimana, nanti dekat rumah sebelah bunyi keduk, duk, 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 duk. Bunyi orang ketuk-ketuk tembok lain ke si. Kadang-kadang saya marah. Pada mulanya saya ingatkan makcik ni ada di rumah. Bunyi ketuk-ketuk. Mungkin sedang merawat, lebih pesakit lah. Tapi yang saya hairan, nanti bunyi ketuk-ketuk-ketuk, tentu senyap. Kadang-kadang saya keluar cuba tengok. Dekat depan rumah kalau orang datang berubat, depan rumahnya mesti penuh dengan selipar. Makcik ni tinggal seorang, jadi selipernya satu je. Selipernya depan rumah akan diletakkan. Dia tak ada rak-rak kasut ke, tidak ada. Depan rumahnya kosong. Depan rumah kosong, tak ada pasu bunga, tidak ada. Kalau dia balik, selipar dia dekat luar ataupun kasutnya akan diletak dekat luar kali hitam. Jadi saya keluar, saya tengok, kasutnya tak ada. Kasut orang lain pun tak ada. Ini kemungkinan, Casey. Rumah makcik ni kosong, tak ada orang. Jadi bayangkan mendengar 897 FM. Bila saya tengok, tak ada. Siapa yang ketuk-ketuk, Duk, 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 duk. Alamak, saya punya geram, Casey. Mak saya kadang-kadang sampai marah saya. Cakapnya, engkau ni baik-baik. Makcik tu bukan calang-calang. Tapi mak, kalau dah bising macam ni, takkanlah kita tak boleh tegur. Dahlah, buat bodoh. Jadi, sebenarnya begini. Mak saya ni, kadang-kadang waktu malam, dia suka sangat buka surah-surah mengaji dalam bilik dia. Kadang-kadang dia buka kuat. Nanti bila dia buka kuat, yalah, mungkin sebelah tu, yang ada makhluk-makhluk yang disimpan tu mungkin tak boleh dengar bacaan surah-surah. Dia mengketuk-ketuk tembok lah. Suruh kita senyap, nak menakut-nakutkan kita. Ini pada pandangan saya. Saya tak tahu benar ataupun tidak, Casey. Jadi bayangkan pendengar ya. Sampaikan pada satu hari, saya tengah duduk dekat ruang tamu. Waktu tu jam 11 malam kalau tak silap. Sedang main handphone. Saya ada kucing 7 ekor. 2 ekor dekat atas sofa tengah duduk dengan saya.
tengah mesej-mesej-mesej, TV menyala. Tiba-tiba dua ekor kucing saya daripada duduk tepi saya, diam-diam terus kucing saya ni dalam keadaan menegak. Kucing ni bila dia menegak, telinga dia kiri kanan bergerak. Dia terdengar sesuatu. Tapi saya tak dengar, Kesi. Kucing ada keistimewaan yang mana telinganya boleh dengar bunyi-bunyian yang kita tak boleh dengar. Saya perhatikan kucing saya. Kemudian dia lompat turun daripada sofa, dua ekor kucing pergi dekat depan pintu. Seolah-olah kucing saya nampak sesuatu. Saat kucing saya mengiau macam nak bergaduh, Kesi, saya dapat rasakan bulu rumah saya meremang. Meremang sangat-sangat. Tiba-tiba saya panggil kucing, dua ekor kucing. Dahlah, Bobby. Kam, dah. Sebabnya takut melihat keadaan kucing. Dahlah, Bobby. Kucing pusing, jalan dekat depan, naik atas sofa, duduk kiri kanan tepi saya. Kesi, tiba-tiba saya dengar, "Hai, Kam." Seolah-olah ada suara seperti orang beri salam. Nyaris-nyaris saya terjawab, nak menjawab ni. Tengok tak ada orang. Senyap lepas tu. Saya bangun, pergi dekat pintu, makin dekat, makin meremang. Entah macam mana, Kesi. Saya nak tutup pintu ni, nak tolak pintu. Tolak pintu nak dekat rapat Dah nak dekat tutup ni. Hanya tinggal sedikit renggang tu, nak dekat tutup. Saya tengah tolak. Tiba-tiba dari luar, Kesi, rasanya macam ada orang tolak pintu ataupun terajang pintu saya, sampaikan pintu saya terbuka kembali dengan begitu laju sebab macam ada orang tendang dari luar. Pam! Terlepas daripada tangan sebab saya pun bukan grip kuat. Saya pegang, tolak aja. Pam! Kena tangan, tebam! Kena bahagian belakang tembok pintu rumah saya. Kesi, kucing saya, dua ekor turun, lagi tiga ekor keluar, pergi dekat depan. Tiba-tiba saya dapat rasakan macam ada benda tu lari dari depan pintu rumah. Kesi, mungkin kerana kucing-kucing saya lah, Kesi. Benda tu takut nak masuk dalam rumah. Tapi saya tahu kucing saya adalah penyelamat saya, Kesi. Penyelamat saya. Kesi bayangkan, selepas kejadian malam tersebut, makcik sebelah ni lebih tak suka dengan saya, lebih benci dengan kucing-kucing saya. Kerana bila dia nampak kucing saya dekat luar satu ketika dahulu, kucing saya seekor dekat luar, berdiri dekat luar. Waktu malam, saya nak tutup pintu sebab saya dengar makcik sebelah balik tengah buka kunci pintu rumah. Saya bangun, saya pergi dekat kucing. Buka pintu gate, pintu besi rumah saya, tengok kucing nak panggil masuk ni. Terpandang pula makcik sebelah. Saya terpaksalah senyum. Dia tak senyum balik. Tapi mulutnya, mulut makcik sebelah tengah tengok kucing saya sambil komat kamit, Kesi. Tak tahu apa yang dia sedang baca kan. Sampai ke saat ini, saya rasa beruntung sangat-sangat. Saya pelihara kucing, Kesi. Terima kasih dan selamat tengah malam.